Hey, what's up guys? Perkenalkan nama gue adalah Sedogram 123. Di video kali ini gue akan memberikan tutorial yaitu membuat mesin armor otomatis ya guys. Dan gue cuman pengen ngasih tahu aja, gue juga punya channel lama itu namanya Sultancraft 183 sama Iron Blast ya guys. Cuman itu udah lama udah nggak gue pakai. Dan gue makin yang ini, kalau subscribe yang ini aja ya guys. Oke, kita langsung aja buat ya guys. Oke guys, alat yang dibutuhkan adalah blok apa saja. Kalau saya blok apa ya, ini dah blok of quartz, kemudian dispenser, pressure plate, kemudian armor apa aja ya guys. Setelah kalau saya armor yang diamond aja soalnya warnanya bagus, kemudian redstone-nya, dan udah pertama kalian taruh ini, kemudian kalian bolongin, taruh dispenser sini, madepnya madep ke atas ya guys, madep ilahi. Ininya harus madep sini, yang kanan kiri berhadapan ya guys. Aduh, kemudian kalian hancurkan lagi, kalian hancurkan ini, kemudian kalian taruh blok di sini dan di sini, kemudian kalian hancurkan yang di sini. Aduh, di situ yang sebelah dispenser yang di bawah, kemudian kalian taruh redstone-nya di sini. Di sini ini nggak usah jauh-jauh, kemudian kalian taruh di atas dispensernya ya guys. Oke, ini udah jadi ya guys, simple banget. Ini kalian tinggal isiin aja dispensernya sama armornya. Kalian isi dispensernya dengan armor, nah seperti ini. Kemudian kalian taruh pressure plate-nya, dan ini sudah jadi ya guys. Ini bisa kalian tutup gimana aja setelah kalian. Kalau saya ini kerangkanya aja ya guys. Ini kalian lihat dulu, saya nggak pakai armor, jadi kalau kita tekan kita keluar lagi, dan saya sudah pakai armor ya guys. Oke ya guys. Oke sob guys, kira-kira sampai sini dulu videonya karena tutorialnya juga udah selesai. Bila kalian suka jangan lupa tinggalkan like and subscribe-nya. Dan karena satu subscribe dan satu like itu sangat berarti bagi saya ya guys. Kemudian kalian bila ada kritik atau saran tulis aja di komen. Kemudian bila kalian baik tolong share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Oke, see you next time. And bye-bye.